Saudara Direktorat 2 Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim, Mabes Polri Senin kemarin menggeledah gedung utama kantor Bea dan Cukai di Jalan Ahmad Yani, Rawamangun, Jakarta Timur. Penggeledahan ini terkait kasus penyuapan terhadap mantan Kasubdit Ekspor dan Impor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Heru Sulistiono, oleh pengusaha Yusran Arif untuk menghindari pajak ekspor-impor. Belasan penyidik langsung memasuki ruangan staf Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Agung Kuswandoro. Suap diduga diterima Heru selama kurun waktu 2005 hingga 2007 saat Heru menjabat sebagai Kepala Penindakan dan Penyidikan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Usai dari kantor Bea dan Cukai Rawamangun, penggeledahan akan dilanjutkan ke Tanjung Priok, Jakarta Utara. Terus. Jor. Ini